Yo bro. Yoi, makin jelek aja kok rupanya. Telah ditemukan jenis virus baru yang disebut dengan virus COVID-19. Diketahui virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan gejalanya seperti sakit pada umumnya, seperti demam, batuk, sesak, dan pilek. Mep, katanya orang-orang yang ngereng ini kebal sama COVID-19-nya. Gak tahu ya, coba cek aja di sosmed. Kalau iya, pasti ada yang post. Iya nih. Di Tibok ada yang pos yang isinya kepel karena suka makan peletas sama jahe. Hah? Emang ada ya hubungannya sama kebal corona? Telah dikonfirmasi bahwa negara kita sudah ada 2 orang yang terkena virus COVID-19. What the... Wah! Harus cepat-cepat nih, daripada makanan diborong habis. Di sini gak ada, sana juga gak ada. Kok pada habis barang-barangnya? Ah, sial. Barangnya udah diborong sampai habis. Udahlah, gua balik aja. Diinfokan bahwa negara kita yang terkonfirmasi positif virus corona ini sudah mencapai lebih dari 1.500 orang dan yang meninggal mencapai lebih dari 100 orang. Ini merupakan statistik data di bulan Maret. Beb, masker di rumahku stoknya sisa sedikit nih. Coba cek di All Shop ada yang jual gak? Oke, bentar ya. Mau lihat berita terkini nih, Medsos. Oke. Wah, gak ada otak. Udah disuruh stay at home, masih aja kumpul di tempat yang rame. Ini juga, gak ada otak, berasnya ditumpuk banyak sekali. Kasian yang gak kebagian. Aku coba cek harga masker. Gila, ini harganya mah udah gak logis. Masa sampai dinaikin 10 kali lipat dari harga aslinya? Sih, udah gak benar-benar gak ada hati nurani lagi nih yang jual. Kalau hand sanitizer berapa ya? Wah, hand sanitizernya juga gak masuk akal harganya. Emang udah kacau nih orang-orang di dunia ini. Masa cari keuntungan di atas penderitaan orang? Sudah, sabar aja. Walaupun banyak perbuatannya kacau gitu, tapi kan masih ada juga orang baik membagikan masker, sembako, dan kebutuhan lainnya untuk sesama yang membutuhkan.